nomor 20, dua buah batang logam A dan B dengan ukuran, suhu, dan jenis yang sama tetapi dicat dengan warna yang berbeda. Disinari dengan lampu yang sama seperti gambar di bawah ini. Jika suhu lampu lebih tinggi dari suhu batang logam setelah beberapa saat, maka nah ini ada pancaran energi dari lampu menuju logam. Nah, logam yang berwarna putih akan lebih banyak memantulkan lagi energi itu. Ya, tetapi logam yang berwarna hitam akan lebih banyak menyerap daripada ada sedikit yang dipantulkan. Nah, maka logam yang berwarna hitam itu akan lebih cepat panas, suhunya akan lebih cepat naik. Ya, jadi dari apa pernyataan-pernyataan di bawah ini, yang paling benar itu yang B. Lempeng B suhunya lebih tinggi karena warna hitam merupakan penyerap panas yang baik. Ya, itu sebabnya kenapa orang naik haji itu, orang naik haji yang digambar bukan orangnya tapi onta. Ya, orang naik haji itu biasanya itu berpakaian putih. Ya, karena apa? Karena dengan berpakaian putih dia akan lebih banyak memantulkan energi yang diterimanya. Jadi di Arab itu tidak terlalu panas, lebih sejuk. Nah, itu juga kenapa sekarang itu banyak produsen mobil mendesain mobil yang berwarna putih, karena warna putih ini akan lebih banyak memantulkan sinar matahari, ya, sehingga akhirnya kerja AC itu tidak terlalu berat. Kalau AC tidak terlalu berat, energi yang dikeluarkan untuk mendinginkan ruangan jadi lebih kecil, artinya lebih efisien. Ya, baik, itu adalah pembahasan nomor 20.